Bisa. Iya dong. Haris Friza dan Cut Siva dikabarkan resmi menjadi pasangan suami istri usai melangsungkan pernikahan pada Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022. Pernikahannya disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi swasta. Keduanya kini tengah menikmati sebagai pengantin baru. Belum lama ini, Cut Siva buka-bukaan tentang malam pertamanya dengan Haris Friza di sebuah acara TV. Haris Friza yang berada di samping Cut Siva hanya diam dan tersipu. Sontak saja, pengakuan Cut Siva membuat acara gaduh. Cut Siva dan Haris Friza pasangan yang saat ini paling dinanti kehadirannya. Apalagi keduanya kini sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Dalam sebuah acara takdir cinta di Indosiar, Cut Siva buka-bukaan soal malam pertamanya. Awalnya Cut Siva ditanya oleh Irfan Hakim mengenai malam pertama dengan Haris Friza. Namun tak disangka, Cut Siva menceritakannya hingga membuat suasana jadi ramai. Terus gimana pas malam-malam udah nikah tiba-tiba bangun ada orang? Tanya Irfan Hakim ke Cut Siva, dilansir YouTube Indosiar, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2022. Pertanyaan Irfan membuat Cut Siva berterus terang. Semua pembawa acara serius mendengarkan cerita Cut Siva. Dengan polosnya Cut Siva menceritakan mengenai malam pertama dengan Haris Friza. Cerita Cut Siva itu lantas membuat para pembawa acara tak henti menggoda. Sementara Haris Friza hanya senyum tersipu. Ada satu momen, aku main HP, kakak main HP. Ceritanya mau tidur, ya udah kamu tidur istirahat, kata kakak. Kakak wae, ya udah kakak nggak tidur. Kakak bentar lagi. Ya udah dede tidur ya, tapi main HP wae jadi canggung. Cerita Cut Siva disambut sorak para pembawa acara. Pasangan artis Haris Friza dan Cut Siva kini telah resmi menjadi sepasang suami istri. Acara akad nikah yang berlangsung Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022 di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berlangsung dengan lancar. Meski sempat mengulang satu kali saat ijab kabul, akhirnya Haris Friza berhasil menjadikan Cut Siva sebagai istri sahnya. Suasana haru bercampur bahagia menyelimuti acara akad nikah. Banyak kerabat serta tamu undangan artis yang hadir memberikan doa restu untuk kedua pasangan tersebut. Kini, kedua pasangan itu mulai menjalani babak kehidupan baru mengarungi bahtera rumah tangga. Usai menjalani resepsi pernikahan, Haris Friza dan Cut Siva tampak semakin mesra. Satu hal romantis